Ini adalah cara mengatasi HP Vivo V5S yang terkunci kata sandi seperti ini. Menggunakan tool yang seperti biasa untuk menghapus kata sandi dan PRP bypass sekaligus. Menggunakan tool yang sering saya pakai. Vivo V5S berchipset MediaTek. Jadi kita akan coba melakukan format data dan PRP-nya. Oke. Untuk yang belum install tool ini, silakan ada di kolom deskripsi untuk link-nya. Kita akan coba matikan dulu untuk handphone-nya. Oke, sob, setelah dibuka MRT tool yang tanpa dongle ini, lalu kita pilih MTK tool. Karena ini menggunakan MediaTek, lalu pilih seperti biasa di sini adalah format unlock, dan di sininya pilih BBK untuk Vivo. Nah yang ini, seperti ini. Lalu kita pilih di sini adalah P5S only. Sudah itu kita pilih start dan tekan tombol volume atas dan volume bawah secara bersamaan. Lalu masukkan. Kita colokin untuk kabel USB-nya. Oke, dan udah ada bacaan operasi komplit, berarti ini datanya udah kehapus. Oke, lalu kita akan coba hidupin. Di proses loading logo Vivo ini lumayan sedikit lama, sekitar 15 menitan kurang lebih. Jadi untuk yang baru pertama kali melakukan hard reset nggak usah khawatir. Dan untuk bagian videonya sebagian saya potong-potong supaya mempercepat durasi. Kita akan coba masuk apakah terkunci atau tidak ya. Oke, ada tulisan seperti ini adalah harus melakukan PRP bypass. Oke, langsung aja kita lakukan PRP dengan menekan tombol power terlebih dahulu untuk mematikan handphonenya. Dan pilih lagi di sini untuk menunya, kita akan coba pilih bagian PRP paling sebelah kiri. Ini tetap untuk V5S only. Ini tetap BBK-nya jangan tidak tercentang, lalu pilih start. Oke, dan tekan tombol volume bawah dan volume atas secara bersamaan seperti biasa. Lalu colokin kabel USB. Dan ini. Oke. Sudah berjalan dan akhirnya untuk proses PRP-nya sudah beres. Kita tinggal cabut lagi. Lalu kita hidupin lagi. Oke, mantul. Oke, sob, itu tadi untuk cara melakukan hard reset atau HP yang terkunci pola handphone Vivo V5S. Dan untuk verifikasi akun Google-nya menggunakan tool yang tadi, tool MRT 2.60. Tool ini bermanfaat banget untuk sobat-sobat semua membuka kunci pola dan akun Google dengan satu kali klik. Handphone ini bisa
beres dan bisa dipakai lagi tentunya seperti ini tanpa ada verifikasi akun plus kata sandinya udah hilang atau kunci polanya udah hilang ya. Demikian sob untuk cara menghapus HP yang lupa kata sandi atau pola di handphone Vivo V5S plus verifikasi akun Google sudah berhasil kita lewati. Dan akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita di channel Orek-Orek 87, tempat berbagi solusi dan pengalaman. Silakan kritik saran disampaikan di kolom komentar. Akhirnya Iwan langsung pamit undur diri dari hadapan sobat-sobat semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.